kerajaan menyediakan subsidi untuk rakyat mengurangkan kos sara hidup. Namun sebenarnya kerajaan membelanjakan peruntukan yang banyak untuk subsidi dalam berbagai sektor. Seperti yang diumumkan dalam bajet 2018, sebanyak 3.9 bilion disediakan untuk subsidi barang dan pengangkutan seperti gas memasak, tepung, minyak masak dan banyak lagi. Terdapat subsidi elektrik dan tol supaya kenaikan kadar elektrik dan tol dapat dielakkan. Kerajaan juga memperuntukkan subsidi kesihatan yang tinggi setiap tahun. Untuk tahun 2018, sebanyak 26.5 bilion disediakan untuk penjagaan kesihatan meskipun kutipan dalam sektor tersebut hanya sebanyak 600 juta, maka perbelanjaan selebihnya ditanggung penuh oleh kerajaan. Manakala kerajaan